Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 4 terdakwa kasus kericuhan di klub malam Blowfish. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara. Pukul 9.15 menit, pimpinan jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir tiba di Rumah Sakit Aini, Jakarta Selatan. Halo, apa kabar? QTV Petang kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami persiapkan.